Video yang memperlihatkan aksi pemotor menghadang mobil melawan arus viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Seperti yang diunggah akun Instagram @sedulur_solo, nampak pemotor menggunakan motor Yamaha Mio merah menghadang mobil Suzuki Grand Vitara. Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Solo Ari Wibowo mengatakan, belum mengetahui kapan video diambil. Namun dari arus jalannya, Jalan Dr. Wahidin memang diprioritaskan untuk kendaraan dari arah selatan ke utara. Mobil dari arah utara ke selatan memang tidak boleh melintas mulai pukul 6.00 sampai 22.00. Namun ada pengecualian, seperti feeder dan sepeda motor, katanya, Senin, tanggal 24 Januari tahun 2022. Bagi pengguna jalan diharapkan bisa lebih menghargai pengguna jalan yang lain. Jangan melanggar aturan, meski lalu lintas sedang macet, jelasnya. Mengantisipasi kemacetan di Jalan Dr. Wahidin, Ari menjelaskan, pengguna jalan bisa menggunakan jalan alternatif lainnya.